Halo Kak, kenalin nama saya Dian Kusuma, NIM 43. Jadi sosialisasi upgrading kemarin itu kita membahas tugas-tugas apa aja yang bakal kita lakuin nanti. Terus kita juga dibagi kelompok nih. Nah, kelompoknya itu namanya adalah AKA, anggota keluarga. Dan saya masuk ke AKA 3, yaitu AKA Family Matter. Terus di AKA Family Matter itu bareng sama Eno, Nidea, Ainul, Faik, Steven, Elo, Deka, sama Leandro. Buat kemarin juga kita dipaparin tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugasnya itu mudah-mudahan bisa membuat saya dengan teman-teman saya makin lebih mengenal lagi dan makin solid lagi. Terus kita juga dibagi PAK-nya. PAK-nya itu ada Kak Revika sama Bang Alif. Terus medisnya ada Kak Jasmine. Sosialisasi upgrading kemarin juga kita dibahas mengenai SOP-SOP-nya. Selama kita nggak melanggar SOP-SOP-nya sih slow aja, nggak bakal diapa-apain sama surveyor-nya. Terus kemarin juga dikenalin jingle upgrading 2016. Pokoknya kemarin tuh seru banget. Terus ada juga tentang ketua angkatan gitu, beberapa orang dari angkatan 52 dan yang nyalonin buat jadi ketua angkatan. Terus mereka memaparkan visi misinya, ada pertanyaan, dan ya seperti itulah. Pesan-pesan buat sosialisasi kemarin, pokoknya sosialisasi kemarin itu seru, soalnya acaranya seru, terus bisa kita tuh lebih mengenal lagi teman-teman yang lainnya, karena kelompoknya itu kan diacak gitu, beda lagi sama kelompok gathering sebelumnya gitu. Jadi kita bisa lebih mengenal lagi teman yang lainnya. Udah gitu aja, dan kata-kata terakhir yaitu selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat liburan Kak, Bang, sudah.